Hai Aquarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam life Anda, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan note to self nantinya. Jika Anda mendengar suara cuit-cuit, itu bukan sound effect, itu adalah suara burung yang membuat sarangnya di atap rumah. Okay. Baiklah, mari kita mulai. Untuk life Anda, ada seseorang yang akan menolong Anda, menenangkan hati Anda. Untuk beberapa dari Anda, mungkin entah apa yang terjadi, hati Anda terasa tidak baik-baik saja. Pikiran hati Anda terasa tidak baik-baik saja. Dan ada orang yang bisa menenangkan hati Anda atau pikiran Anda. Atau entahlah apa yang terjadi, hati Anda atau pikiran Anda akan bisa tenang untuk 7 hari ke depan. Anda mungkin bisa ada kelegaan. Apakah semacam itu? Pikiran kusut teruraikan. Entah ada karena seseorang, entah karena apa. Sebuah situasi mungkin yang membuat kepikiran pada akhirnya ada kejelasan, di mana kejelasan tersebut atau jalan keluar yang sesuai harapan, sehingga menciptakan ketenangan. Ada bantuan-bantuan yang akan ditawarkan kepada Anda. Tangkap dengan bijak. Ya, tuluskah? Bantuan yang tuluskah? Atau bantuan yang moduskah? Semacam itu, ada bantuan-bantuan yang akan datang kepada Anda. Atau jalan-jalan keluar atau opsi-opsi datang kepada Anda. Secara luasnya mungkin semacam itu. Nine of Swords, ada overthinking, ada kusut hati, kusut pikiran, kusut batin, akan teruraikan untuk 7 hari ke depan. Ada kelegaan, banyak hal baik terjadi dalam life Anda di sini dan semoga love dan urusan karir Anda. Segala sesuatu yang terhenti, stuck, bermasalah, akan bergerak kembali. Ya, ayam berkokok tersebut juga bukan sound effect. Okay. Nah, baiklah, kita berpindah untuk single. Ada Ten of Wands dan Nine of Cups. Beberapa dari Anda mungkin di sini ada sesuatu yang berat di pundak Anda, entah apapun itu, sebuah tanggung jawab tampaknya yang cukup berat di pundak Anda. Atau ada kekecewaan atau luka-luka yang belum sembuh. Nine of Cups. Di sini akan ada kelegaan semacam itu, tanggung jawab, beban-beban di pundak Anda. Apakah ada bantuan atau terselesaikan? Intinya adalah ada kelegaan untuk Anda yang single di sini atas beban-beban yang ada di punggung Anda, di pundak Anda. Beberapa dari Anda mungkin di sini ada pula akan di PDKT oleh seseorang. Atau bisa juga di sini. Apakah Anda ada beberapa di Anda yang bertanya-tanya? Dia mencintaiku atau tidak? Perasaan dia seperti apa kepadaku? Ada jawaban untuk hal tersebut. Sehingga apa yang menjadi beban pertanyaan dalam hati Anda terurai. Oh, dia memang mencintaiku. Atau mungkin, oh, dia ternyata hanya menganggap aku sebagai teman saja. Oh, dia ternyata hanya cukuplah sebagai rekan kerja saja. Misalnya semacam itu. Jadi ada hal-hal yang terurai, pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan jawaban. Entah jawaban ini berasal dari manapun dan atau berbentuk apapun.
Oh, saya menariknya tiga, padahal bermaksud hanya satu saja. Dan beberapa dari Anda perlu untuk cukuplah memikirkan urusan pekerjaan, bisnis, karir Anda, atau diri Anda, pengembangan diri Anda. Semacam itu, tidak perlulah dahulu memikirkan urusan cinta. Buat diri Anda bahagia, bisa juga mengatakan semacam itu. Terfokuslah kepada diri Anda. Untuk beberapa dari Anda perlu menyamakan kepala dan hati Anda sebelum mungkin menerima atau mereject seseorang jika ini berbentuk seseorang mengatakan isi hatinya kepada Anda untuk bacaan lainnya. So, entah yang mana Anda. Sudah di PDKT seseorang, ada seseorang yang mengatakan isi hatinya kepada Anda. Sebelum menerima atau merejectnya, Anda perlu menyamakan kepala dan hati Anda. Atau Anda memang, janganlah dahulu, terlebih memang tidak ada yang menyatakan atau PDKT kepada Anda. Pikirkan saja untuk masalah keuangan, bisnis, karir Anda, dan pengembangan diri Anda. Untuk masalah karir Anda, ini ada yang perlu Anda fokuskan. Fokuslah saja pada pekerjaan Anda. Apakah semacam itu? Selain karir Anda, fokuslah saja terhadap pekerjaan Anda atau apa yang menjadi tanggung jawab Anda, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Anda. Fokuslah saja pada memperbaiki pekerjaan-pekerjaan Anda, semakin profesionalkan diri Anda untuk masalah pekerjaan atau karir Anda. So, dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan, entah mana yang mengena di hati Anda, itu adalah untuk Anda. Ya, dan beban-beban atau pertanyaan-pertanyaan akan teruraikan. Semacam itu untuk para single. Dan kita berpindah. The Tower. Untuk berpasangan. Berpasangan di sini. Wow, di sini tampaknya suasana, situasi Anda. Terserap untuk situasi Anda yang tidak baik-baik saja. Saya akan mengambil untuk yang baik-baik saja nantinya. Pada di sini mungkin Anda yang memiliki hubungan tidak baik-baik saja membutuhkan gambaran lebih atau bacaan lebih dahulu. Semacam itukah? Dan di sini mungkin untuk Anda yang bagaimana mengatakannya? Anda memang sudah tidak berniat untuk memperbaiki hubungan. Maka ini hubungan akan bisa semakin jauh. Perasaan-perasaan semakin dipetieskan. Semacam itu, semakin beku. Dan mungkin jika sudah memproses atau terpikir arah perceraian atau terlebih sudah memproses perceraian, memang sepertinya itu menjadi keputusan yang final untuk Anda. Atau jika memang Anda sudah tidak mampu menyatukan hati, menghangatkan situasi, baik sudah menikah atau mungkin masih berpacaran di sini, belum menikah, apapun itu urusan atau hubungannya, ini lebih menyarankan untuk The Tower, menyudahinya saja. Semacam itu, memang sudah tidak berniat, memang sudah sulit untuk diperbaiki, sudah berkali-kali ditambal, berusaha untuk diperbaiki tapi gagal juga. Sepertinya ini saran untuk Anda memang cukuplah sudah sampai di sini saja. Bahasa halusnya semacam itu. Dan saya yakin Anda memahami. Five of Cup, karena sudah penuh dengan kekecewaan dan mungkin hubungan yang tidak jelas, memang tidak ada kejelasan. Meminta kejelasan, maju mundur, atau mungkin jawaban-jawaban yang tidak pasti. Jawaban-jawaban yang tidak nyambung. Di sini ada ego yang mendominasi. Tidak ada salahnya mungkin jika ingin masih ingin memberikan kesempatan. Tidak ada salahnya memberikan kesempatan, but Anda perlu membuat batasan dalam pemberian kesempatan Anda tersebut. Karena mungkin sudah merupakan kesempatan yang kesekian kali. Ke-100, ke-200, ke-300, ke-400, ke-4000 kali bahkan. But, itu hanya berusia, baiknya hanya berusia pendek saja. Kemudian kambuh lagi dan kambuh lagi. Anda sudah menanyakan kepastian tentang hubungan Anda ke 5000 kali. But, jawabannya entah kemana-mana, tidak nyambung. Maka Anda perlu
memikirkan kelayakan Anda bersama dengan seseorang yang tidak bisa memberikan kepastian. Beberapa di Anda merasa dipermainkan saja. Jika memang sudah merasa seperti itu, ya, bijaklah kepada diri Anda. Layakkah Anda menjadi seseorang yang hanya sebagai mainan saja? Semacam itukah? Sementara untuk Anda yang baik-baik saja, wow, di sini ada Ace of Pentacle, ada Queen of Wands. Tampaknya ada kabar berita yang baik hadir kepada Anda. Mungkin di sini ada beberapa dari Anda yang mendapatkan akan menikah dan mendapatkan support untuk pernikahan Anda, sponsor untuk pernikahan Anda. Anda mungkin mendapatkan sponsor gedung, karena gedung tersebut milik keluarga, karena gedung tersebut milik teman, sohib, sahabat, atau mungkin catering, karena milik keluarga, atau karena teman baik, karena relasi, karena sponsor. Jadi tidak perlu membayar sepeser pun, atau cukuplah membayar 50%-nya saja. Tampaknya semacam itu, banyak kabar baik yang akan Anda terima untuk hidup berpasangan di sini. Khususnya untuk Anda yang akan menikah atau mengadakan acara reunikah atau lamarankah. Jadi banyak hal baik dan kelancaran untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Anda hanya fokus pada hubungan Anda saja. Di sini jauh dari neko-neko untuk Anda yang berpasangan baik-baik saja. Wow. Kita berpindah untuk urusan keuangan, bisnis, dan karir Anda. Jika memang ada karir di sini yang berjalan tidak baik-baik saja, feeling Anda mengatakan untuk melepaskannya saja, maka ya ikuti, dengarkan kata hati dan atau feeling Anda tersebut. Memang sepatutnya better untuk dilepaskan saja. Tampaknya semacam itu. Dan ya, di sini ada Four of Cup, lagi-lagi mungkin saya lebih nyangkut untuk mungkin ada masukan-masukan, bantuan-bantuan datang kepada Anda untuk urusan karir Anda. Tangkap dengan bijak, pikirkan benar-benar bantuan tersebut tulus atau bersifat modus. Ada udang di balik batu. Untuk urusan karir Anda semacam itu, dan untuk Anda mungkin yang lancar-lancar saja, saya rasa di sini karir Anda akan semakin berkembang. Anda akan bisa terbang semakin tinggi. Congrats. Dan saya ingin menambahkan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Maka baik-baiklah Anda menjaga karir Anda di tengah tiupan angin. Biasanya mungkin semacam itu, dan saya yakin Anda bisa memahami. Untuk masalah keuangan, di sini cukup baik, cukup lancar. Bahkan di sini, karena Anda dinilai lancar, adakah orang yang meminta bantuan kepada Anda, berhutang kepada Anda dengan segala janji manisnya untuk membayar tepat waktu dan nanana yang indah lainnya. Maka Anda perlu mendengarkan kata hati dan atau intuisi Anda. Benarkah yang dia katakan atau itu hanya dramanya saja? Tiba waktunya, entah orangnya kemana. Tiba waktu pembayaran, mungkin dia lebih galak daripada Anda. Anda menagih, dia lebih galak daripada Anda. Bisa juga apakah semacam itu. Dan mungkin dia hanya ada beberapa dari Anda yang mungkin berpotensi untuk bertemu dengan orang yang berniat untuk, apa istilahnya, meminta uang dari Anda dalam konteks memoroti Anda saja. Semacam itukah? Entah bahasa Indonesia memoroti itu apakah? Baiklah, ada kartu debt di sana. Hati-hatilah Anda dalam menjaga karir Anda dan keuangan Anda tentunya. Karena yang terakhir, seperti yang terakhir saya sampaikan tentang orang-orang modus, tentang orang-orang yang berniat memoroti Anda saja. Kabar baik untuk Anda, ada kabar-kabar berita yang cukup baik untuk masalah keuangan, bisnis, dan karir Anda.
Wow. Dan jaga baik-baik keuangan, bisnis, dan karir Anda. Untuk Anda-Anda yang stabil di sini, Anda akan cukup stabil untuk 7 hari ke depan. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya mensafal kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda tunjukkan. Membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Jawaban untuk Anda, setahun dari sekarang, berbentuk waktu, harap sesuaikan dengan detail Anda. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah, tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik. 933, angel number untuk Anda. 96, 85, 33, 97. Ada perkembangan untuk Anda? Atau mungkin ini angka-angka berat badan, handphone, kendaraan, tanggal-tanggal, bulan-bulan, tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan, jadian. 29, 74, 35, 7, 61, 20, 45, 91, 69, 39, 49, 102. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, O, I, B, D, P, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, nama panggung, panggilan sayang, K, F, F, E, yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda pun dengan zodiak nantinya. D, R, E, N. Kita berpindah untuk zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak. Inilah mereka, Libra, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Taurus, Pisces, Pisces, Sagittarius, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda jauh ke depan, membawa kabar baik, rezeki, prospek, hadiah. Intinya adalah yang baik-baik, Capricorn, Leo, Sagittarius, Aquarius, Aries, Cancer, Gemini. Note to self untuk Anda, perjelas sebenarnya apa yang Anda inginkan. Dan jangan biarkan siapapun mengambil kebahagiaan Anda. Tentang cinta, apa yang dipikirkan, dirasakan, ingin dikatakan oleh seseorang pada yang lainnya. Setiap kali aku melihatmu, rasanya seperti aku jatuh cinta lagi padamu. Wow, bucin. Dan aku tidak tahu seberapa berartinya aku bagimu, tapi bagiku, kamu adalah seluruh duniaku. Self-care, buat rencana. Ya, rencana masa depan Anda, aku ingin memiliki pasangan yang nanana. Aku ingin menjadi seseorang yang sukses dan nanana. Memiliki keuangan yang cukup, aku ingin bepergian ke tempat nanana. Semacam itu, rencana-rencana masa depan, rencana-rencana kesuksesan, rencana sukses Anda, semacam itukah? Buat rencana masa depan, intinya semacam itu saja. Pendeknya, semacam itu. Dan kita berpindah. Untuk message from universe, saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua,
3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Anda yang berada di kartu pertama akan ada sebuah perubahan yang cukup besar dalam life Anda, love life, atau mungkin karir Anda. Dan di sini adalah perubahan yang positif. Anda yang berada di kartu kedua, Anda sudah melakukannya dengan cukup baik. Anda yang berada di kartu ketiga, tampaknya perlu ada penyesuaian. Ada yang masih perlu disesuaikan? Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.